alamin. Kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qawli lisan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan dalam suasana yang indah di malam ini, mabit, nginep, tapi bukan bersama ya, nanti sendiri-sendiri. Mabit, ini adalah majlis ilmu, majlis di mana, majlis kemuliaan, majlis yang terbaik. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi yang namanya niat. Walaupun kadang niat itu tidak tercapai, sudah diadakan sedemikian rupa, sudah dirancang sejak kemarin-kemarin, tapi kadang yang hadir itu baru sebagian, itu enggak masalah. Yang penting itu sudah niat. Allah sudah mengapresiasi niatku adalah panjenengan yang setia. Monggo yang baru datang bisa langsung merapat. Ke depan juga gak lata. Tadi saya menanyakan itu apakah ada tempat mikrofon panjang yang tinggi itu, karena saya nanti juga akan mau berdiri, tidak duduk terus. Ya, ya, ya. Mak sholat biar megang. Nanti ada waktunya saya juga akan berdiri mempraktekkan sesuatu yang mungkin bagi teman-teman semua, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum, nanti kan ben jelas. Setuju ya? Setuju. Kita lanjutkan. Kemarin baru saya diberitahu oleh Pak Ismail untuk mengisi kajian ini dengan tema menghadapi khilafiyah di dalam ukhuwah Islamnya. Karena pada zaman sekarang ini kita disibukkan, orang-orang pada disibukkan, sudah ukhuwah Islamiyahnya bagus, persaudaraan sama muslimnya bagus, hanya gara-gara masalah furu'iyah di dalam fikih ada perbedaan sedikit, kadang jadi masalah. Ini pernah terjadi atau tidak? Sering. Kita punya grup WA. WA ini banyak sekali grupnya. Ada masalah ini gara-gara ngeser ini, ngeser ini. Akhirnya ini benturan dengan keyakinan, padahal hal furu'iyah yang dipermasalahkan seharusnya pada pokok-pokok asas yang inti. Kalau hanya furu'iyah, cabang-cabang dari bidang fikih, jika ada perbedaan tidak masalah, yang penting tidak keluar dari empat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu empat? Yang pertama mazhab Hanafi. Ini yang paling tua. Paling tua mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Maliki, Imam Malik. Yang ketiga mazhab Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i? Aslinya kalau penyebutan Imam Syafi'i itu kurang tepat, karena Syafi'i itu diambil dari leluhur beliau. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin baru Asy-Syafi'i. Kalau langsung menyatakan Imam Syafi'i itu salah. Harusnya bagaimana? Imam Asy-Syafi'i, karena dinisbatkan kepada kakeknya. Aslinya nama Imam Asy-Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Terus yang keempat adalah mazhab Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini perlu kita ketahui dulu. Mazhab yang pertama mazhab Abu Hanifah atau Imam mazhab Hanafi, ini paling dahulu, paling tua. Begitu beliau wafat, maka lahirlah Imam Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Ini lahir di hari wafatnya Abu Hanifah, maka lahirlah Imam Muhammad bin Idris. Ini sebagai buh delalah, Gusti Allah ngersake delalah lahirnya itu bertepatan dengan
wafatnya beliau. Saya ceritakan sedikit, ketika beliau kecil umur 7 tahun hafal Al-Quran. Jadi kan sudah umur berapa tahun sudah hafal berapa juz? Tanyakan pada diri sendiri. Imam Syafi'i sudah hafal 30 juz dan hafal kitab Al-Muwatta. Nah, ini kitab besar, hadis ribuan hadis dihafal 7 tahun. Hafal Al-Qur'an 30 juz, bukan juz 30, tapi 30 juz Imam Syafi'i. Nah, beranjak dewasa, keilmuannya semakin tinggi. Beliau pertama kali berguru pada siapa? Imam Malik. Imam Malik, terus beliau juga pindah ke beberapa negara termasuk Irak juga disinggahi. Di situ juga berguru pada siapa? Murid-murid dari Imam Hanafi. Ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini juga berguru kepada Imam Syafi'i. Artinya apa? Empat madhab ini ada hubungan guru dan murid. Yang anehnya, kenapa perbedaan ini antara guru dan murid, sing orang muridnya wae malah do cekcok gara-gara perbedaan pendapat. Padahal ini adalah hubungan antara guru dan murid, ini akrab sekali. Justru penganut dari madzhab ini justru bertentangan. Nah, saya di sini nanti pengen meluruskan. Saya pengen mempraktekkan satu ibadah yaitu sholat dengan empat madzhab. Jadi biar panjenengan ketika di musala atau masjid di samping jenengan ada sholat kok jarinya gerak-gerak, ada yang hanya belengkung gini. Nah, ini macam-macam ini gerakan, jangan curiga. Nanti akan saya praktekkan mulai dari awal takbiratul ihram sampai nanti salam, biar tidak jadi salah sangka. Ini penganut madzhab apa, ini apa-apa, yang penting tidak keluar dari empat madzhab. Nanti juga akan saya praktekkan. Saya juga akan minta tolong kepada 3 orang atau 2 orang untuk bisa berdiri juga mempraktekkan sebagai peraga. Boleh nanti Kang Soleh juga, ini Kang Farid, siapa? Nah, ini juga boleh. Nanti 3 orang lah boleh untuk peraga. Nah, saya luruskan dulu. Nah, ini kan kebetulan banyak dari mahasiswa yang belum menikah juga. Ya kalau memang belum memungkinkan, ya jangan menikah dulu. Ini saja yang putra, masih ada yang belum menikah berapa orang? Banyak. Yang belum menikah, menikahlah. Karena apa? Ketika jenengan sudah menikah, ketika ke rumah ada yang menyambut. Ketika buka pintu, bunda, dijawab panda. Nah, kalau jomblo belum menikah, begitu buka pintu, bun, sabun. Kita lanjutkan. Intinya apa? Dari empat madzhab tersebut, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, sampai Imam Ahmad bin Hanbal, ini adalah hubungan guru dan erat, tak terpisahkan. Nah, saya ingin mempraktekkan. Saya akan berdiri. Jadi saya minta itu. Kayak dia punya stand mic biar saya Dan itu soalnya yang praktek. Oh, di sini ya. Di situ ada. Ada.
Oh, nyile Unimus. Kalau saya ngadre Unimus ono. Pak Sakin juga Unimus di lor. Alhamdulillah tadi padahal saya dari sejak pagi itu tergeletak, artinya sedang sakit, terdiare, jadi lemas. Tadi sudah sampai sini ternyata jadi sehat lagi. Alhamdulillah. Terus saya di sini mungkin pada kaget tuh, kok Pak Imah kok nganu ikut mabit juga, bawa koper juga, bawa tas, tas besar juga bawa koper. Aslinya nanti setelah dari sini saya tidak ke rumah, tapi mau ke Garut, Tasikmalaya, Bandung selama 5 hari ini, langsung nanti berangkat sekaligus ngisi dulu terus siap tancap berangkat naik mobil, nanti mobilnya di Malian otoran ya. Kita praktekkan dulu, saya minta orang untuk berdiri 2 atau 3 kan soleh ya. Gadgetnya ke sini. Gak apa? Gak apa? Kan nanti juga saya berdiri. 3 orang dulu, nanti kok duduk lagi yuk. Gak lama. Ayo. Ayo. Menghadap ke sini aja. Satu lagi. Ayo. Ketika imam mengucapkan sabu suku fakum fa inna tas yatas suku fimintama misalah, luruskan barisan. Dan yang benar bagaimana? Yuk jangan diinjak tau. Sesat. Dirapatkan. Tumit bertemu tumit, ini namanya apa? Bahu bertemu bahu. Pak, seandainya tumit saya geli, saya gak nyaman, bagaimana? Ya udah gak usah dimepetkan, tapi agak direnggangkan, tapi jangan terlalu jauh. Terus bagaimana kalau ada pertanyaan barisan kedua? Seandainya ini sudah imam sudah melihat bagian kanan sudah terisi penuh barisannya, melihat kiri sudah penuh barisannya, untuk mengisi barisan kedua ini dari mana? Apakah sebelah kanan pojok? Apakah sebelah kiri pojok? Apakah dari tengah-tengahan? Jawabannya apa? Dari tengah belakang imam langsung ke kanan, baru diisi penuh, dan begitu seterusnya. Ini duduk dulu, nanti kalau sudah saya suruh nanti akan berdiri lagi. Santai. Payu pergi. Ini pemanasan dulu, nanti saya suruh. Ketika nanti saatnya rukuk dan sujud. Terus akan saya lanjutkan lagi. Pertama kali yang dilakukan ketika hendak sholat, rukun pertama kali adalah niat. Innamal a'malu bin niat. Dalam 4 mazhab ini ada perbedaan. Engko jenengan nanti dipasno, aku sholatku gal dina iki, setiap hari iki ikut mazhab siapa? Atau campur-campuran. Atau campur adus, pokoknya aku sholat ya sholat nyanut guruku nginetar wis. Ini saya praktekkan penempatan sholat. Niat, ada niat yang dilafalkan. Usalli fardhuz zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati, ada alillahi ta'ala, ada al-ma'mumah lillahi ta'ala, ada imamah lillahi ta'ala, dan seterusnya tergantung.
Terus yang menjadi perbedaan peletakan niatnya. Niatnya diletakkan di dalam takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram. Saya tanya dulu, jenengan biasanya kalau sholat niat itu diletakkan di sebelum takbiratul ihram atau bebarengan dengan takbiratul ihram? Bareng. Bareng. Sebelum. Bareng. Atau bareng? Bareng. Barengnya. Ya. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu bareng. Bebarengan. Saya menjalankan yang mana karena mazhab saya Imam Syafi'i, jadi saya ikutnya bebarengan. Nah, apa itu niat? Al-qasdu fil qalbi, menyengaja di dalam hati. Hati letaknya sini. Nah, niat dalam hati. Saya dengarkan, enggak kedengaran. Nah, karena tidak dimaksudkan. Dengar Pak, dengar. Ya dengar, luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Biasa di luar. Dengar. Ketika jenengan bermakmum, imamnya membaca Allahu Akbar, kok takbirnya lama? Berarti ini dibarengkan, niatnya dibarengkan. Jika kalian bermakmum, imamnya Allahu Akbar cepat, berarti niatnya ini tidak berbarengan dengan takbiratul ihram. Hanya satu dari empat mazhab ini, yaitu Imam Syafi'i, harus muqarranah. Artinya apa? Dibarengkan. Allahu Akbar kan lama, jadi di dalam hati shalli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah ya ma'mum billahi ta'ala. Seperti itu. Tapi untuk menjalankan seperti itu sulitnya bukan main kalau tidak dilatih. Allahu Akbar dimulai dari huruf alif, berakhir dengan huruf ra. Allahu Akbar, alifnya tidak boleh panjang. Salah. Juga enggak boleh. Seandainya diganti Allahu Akbar-nya diganti Allahul Azim, walaupun mempunyai makna yang mirip, boleh atau tidak? Ya. Allahul Azim tidak boleh. Yang boleh hanya Allahu Akbar, Allahu Akbaru ru. Tidak diwakafkan boleh, tapi lebih baik, lebih afdal adalah diwakafkan Allahu Akbar. Seandainya Pak Imam, boleh enggak Allahu berhenti terus akbar? Allahu boleh berhenti tapi sejenak, sehelai nafas, tapi tidak boleh ambekan, tidak boleh nafas kayak saktah gitu. Allahu akbar. Berarti begitu roh berakhir, maka niat dalam hati ini juga berakhir bareng. Allah dalam hati usali fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilan. Tapi bagi orang yang was-was, ini disunahkan untuk talafut. Artinya apa? Melafalkan niat sebelum takbir. Langsung siap sih. Usalli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah jada ma'muma lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya hati ini mantep dan fokus. Ini tujuannya. Ini bagi yang was-was. Soalnya ada ketika di masjid lu imamnya cepat men tepat-tepat langsung ayo. Setelah Allahu Akbar bagi maghrib bisa ya. Nah ini kan terjadi, karena apa? Ini bukan makomnya, begitu cepet-cepetan Allahu Akbar baru mikir syukur baik baru nah, ini tidak tepat, makanya disunahkan untuk usalli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilah. Kalau saya sendiri mengucapkan seperti itu, talafut tak banterna sedikit, karena itu sunnah, terus takbir saya barengkan niat di dalam qalbi. Kalau Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, semuanya itu tiga-tiganya sebelum takbir, yaitu dalam hati. Sholli fardhu dzuhri dalam hati. Ya kedengaran. Ya seperti itu.
Tapi kalau ikut mazhabnya Imam Syafi'i, maka dibarengkan mukorona. Terus saya lanjutkan lagi. Kalau mengangkat takbir, kucingi Kang Soleh. Kalau berdiri aja. Kalau mengangkat takbir, ini ada dua tipe, ada dua tipe. Ada tipenya yang ini hanya sampai pundak batasnya. Ini yang pertama. Yang kedua sampai batasnya telinga. Pundak, telinga. Kalau menurut madzhab Imam Syafi'i yang sampai telinga, ini sejajar dengan daun telinga ini, ujung. Allahu Akbar, tidak boleh terlalu rapat, juga tidak boleh terlalu renggang, sedang, tapi ada sela-selanya. Ini sampai telinga. Ini Imam Syafi'i. Saya pakainya yang sampai telinga. Allahu Akbar. Seperti ini. Terus ini ada dua. Jadi ketika ada yang takbir seperti ini, diangkat seperti ini enggak ada dalilnya. Allah, enggak ada dalilnya. Kalau perempuan bagaimana? Sebaiknya seperti ini aja. Yang pendek. Yang sampai sejajar dengan ini. Seperti ini. Bukan berarti yang seperti ini terus katanya bisulen, enggak. Allah, Allah. Ini ada dua. Jadi monggo pilih yang mana. Terus ketika meletakkan tangan ini juga gerakannya ada tiga. Terserah mau pilih yang mana, yang penting jangan di luar yang tiga ini. Yang pertama, Allahu Akbar. Berarti seperti ini. Gerakan yang kedua, Allahu Akbar, pergelangan tangan dipegang. Seperti ini. Saya ulangi lagi, yang pertama seperti ini. Boleh. Yang kedua, Allahu Akbar, pergelangan tangan. Yang ketiga, Allahu Akbar di apa namanya ini? Sudah. Ini. Ada tiga. Pertama, kedua, ketiga. Saya pakainya biasanya yang ini konsisten. Kalau dari awal aku pakainya Imam Syafi'i, berarti sampai terakhir pun konsisten pakai Imam Syafi'i. Jangan dicampur-campur kalau bisa. Sponsor saya. Iklan. Sepenting paham lah. Saya ulangi lagi, ada tiga gerakan untuk meletakkan tangan. Ini yang pertama. Yang kedua di ini. Terus yang ketiga, jenengan pakainya yang mana? Yang kedua, yang pertama atau yang kedua? Ini mazhab Imam Syafi'i. Terus untuk meletakkan tangan, entah di mana bagusnya, ada 6 titik. 6 titik, jenengan di titik yang mana? Kalau Imam Syafi'i meletakkan tangan ini di antara dada dan pusar. Antara dada pusar berarti di sini. Ini titik satu. Kalau Imam Malik meletakkan tangannya di atas pusar al-surah, sini. Sedangkan Imam Maliki ada dua versi. Yang pertama di atas surah. Yang kedua langsung gini, enggak sedekap. Allahu Akbar. Seperti ini. Ini dua versi. Kalau ikut Imam Malik seperti ini atau Allahu Akbar tanpa sedekap. Terus kalau meniru sifat salat Nabi di sini. Allahu Akbar.
seperti ini. Ini boleh. Sedangkan Imam Syafi'i ada dua versi. Yang pertama di antara dada dan pusar sini satu, yang kedua sini di alal qalbi sini. Ini bisa dipraktekkan ketika pas jamaah itu desek-desekan. Sudah seperti ini. Irit. Kita ikut tanggane. Yang tidak boleh, yang tidak ada dalilnya itu Allahu Akbar. Ini yang enggak boleh. Atau sedangkan seperti ini juga enggak ada dalilnya. Jadi ada 6 titik. Yang pertama, saya ulangi lagi. Titik pertama 1. Titik kedua 2. Terus di 3. 4. Yang kelima itu di bawah pusar. Ojo. Terus di bawah pusar. Pas ini. Ini 5. Yang keenam los. Jadi ketika jenengan pas sholat ternyata di situ teman jenengan tanpa sedekap Allahu Akbar ya jarno, karena itu juga masih mazhab 4 itu kuning. Kalau saya prakteknya adalah di antara dada dan pusar sini. Pakai pergelangan terus sini. Nah, ini yang biasa. Jangan 6 ini dipakai semuanya. Ini kok ngaleh-ngaleh. Nggo nak pas wayahe apa adem kene. Nggo nak wayahe dhuwur mergo ngeleh. Nah, itu tidak konsisten. Harus konsisten mana yang dipilih. Kalau bisa dari awal, kalau ingin mazhab ini berarti kalau sampai akhir ya ikut mazhab ini juga. Seandainya kok rada bercampur-campur, jangan sampai keluar dari 4 mazhab tersebut Ahlussunnah wal Jamaah. Ini baru sampai apa tadi? Takbir dan meletakkan tangan. Kalau sudah meletakkan tangan seperti ini, apa yang dibaca? Sunnah membaca doa iftitah. Kalau NU biasanya iftitahnya bagaimana? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajhtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslimaw wa ma ana minal musyrikin إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Itu yang dipakai mazhab Imam Syafi'i. Kalau Muhammadiyah pakainya Allahumma ba'id baini wa baina khotaya sapi turute. Jenengan pakai yang mana saya tanya? Kabiro. Mergo apale kuwi. Becilek diajari ngono. Lah becilek diajari wis kuwi. Kalau Muhammadiyah pakainya Allahumma ba'id baini wa baina khotaya dan sapi turute. Boleh ndak? Boleh. Masih ada iftitah yang lain ndak? Ada, tapi saya enggak hafal. Terus setelah doa iftitah apa yang dibaca? Al-Fatihah. Kita bahas masalah basmalahnya dulu. Ada yang membaca basmalah dengan jahr, ada yang membaca basmalah dengan sir. Yang membaca